Nama saya Dimul. Saya adalah salah satu penggemar G-Shock. Saya mulai membeli G-Shock itu sekitar tahun 2010. Dan kebetulan juga saya adalah salah satu pendiri komunitas G-Shock di Surabaya. Awalnya saya tahu Watch Gallery itu dari website dan Instagram. Jujur saja sih, awalnya saya juga ragu ya dengan Instagramnya Watch Gallery pada waktu itu, karena banyak sekali akun-akun Instagram yang nggak jelas gitu. Terus kemudian saya datengin tokonya yang di PTC pada waktu itu pertama-tama, dan ternyata wah gila, koleksinya lengkap banget dan sesuai dengan apa yang saya harapkan pada waktu itu, dan harganya murah ternyata, ya terjangkau lah untuk saya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk beli beberapa, kemudian sampai saya beli ya banyak lah waktu itu sama Ferry. Dan kemudian saya kenal baik juga sama ownernya, Ferry. Alasan untuk membeli jam G-Shock di Watch Gallery itu banyak sekali sebenarnya. Satu, pilihan yang banyak, kemudian harga yang relatif terjangkau. Ketiga, jaminan garansi dan jaminan original. Itu yang membuat saya percaya untuk beli di Watch Gallery. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk beli jam G-Shock di The Watch Gallery, gak usah ragu, pesan aja via online atau offline, datengin tokonya, pastiin barangnya. Saya jamin barangnya original semua, karena semua koleksi-koleksi saya beli di The Watch Gallery. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu membeli G-Shock original di The Watch Gallery. Pastikan jam G-Shock yang kamu beli itu original dan bergaransi. Itu sangat penting. Oke, sekian. Terima kasih. 2019, ingat G-Shock, ingat grosir G-Shock.